Dunia Twitter dihebohkan setelah sebuah video dari akun 3 Gerard Pique memposting video perpisahan dengan teks bahasa Spanyol, Chulers has de dir una cosa, yang berarti, Chulers, aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Dalam video yang ia publikasikan pada 4 November 2022 melalui akunnya di jejaring sosial Gerard Pique, atau lebih dikenal Pique, pemain FC Barcelona itu mengumumkan niatnya untuk pensiun dalam pertandingan perpisahannya melawan Almeria. Gerard Pique adalah bek tengah terhebat dalam sejarah Barcelona, meskipun hubungannya dengan klub memburuk karena keinginan manajemen untuk memecatnya, jangan heran, jika suatu hari dia kembali sebagai presiden klub, kata Pete Jansson, jurnalis Daily Mail. Ketika Gerard Pique meninggalkan Barcelona saat belajar di klub Inggris Manchester United, Pique kembali 4 tahun kemudian untuk membuktikan dirinya layak menjadi bek tengah terbesar dan kembali dalam persaingan, hingga menjadi sejarah klub. Video perpisahan yang dipostingnya di media sosial pada Kamis malam tidak mengubah ambisi Pique menjadi presiden klub suatu hari nanti. Semua orang mengenal saya dan cepat atau lambat saya akan kembali, katanya dalam video. Dan itulah informasi seputar sepak bola terbaru. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Sampai jumpa.